Jadi kamu kan sebentar lagi UAS, Rai. Ya, pesan saya sih, kamu tetap semangat, fokus tanpa ada paksaan nilai. Ayah ibu akan selalu support kamu. Ya, tenang aja ya. Akhirnya pasti bisa kok ya. Kalau diajak ngobrol itu, letakin dulu HP-nya. Kapan lagi coba ngomong sama bapak ibu? Kalau nggak sekarang. Iya ya, Bu. Tenang aja, Ale pasti yang mengalahkan kalian berdua kok. Arai, lu kenapa sih sekarang sekolah tahu? Aneh lo, ada apa sih, Rai? Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa, gak ada apa-apa. Artinya itu ada apa-apa, Rai. Serius, gak ada apa-apa. Apa sih, Rai? Lo mabok, lo stres, lo kenapa? Ada masalah apa? Diam lu, gak usah tanya. Bukan Arai, tau gak lo? Serahlah, terserah mau lo apa. Diam lu, gak usah ngurusin gua apa. Pergi ke sana. Arai! Udah nak, ayo kita cabut. Rai, kemana aja tinggal di goa ya? Heh, Radit ngomongnya. Goa? Maksudmu surga? Surga dunia. Lo pikir lo lucu, Rai? Lucu? Pajukan juga lucu, bro. Dihubungin gak bisa. Dicariin di kosan gak ada. Orang tua lo cari ini, bro. Frick, lo tau Frick gak? Diam lo, gak usahin gue apa? Radit! Lu ngapain sih yang sedang gua? Radit! Arai! Biar nak, biar dia tahu rasa. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Dilewatkan, Dit? Iya, nak, gue tahu, tapi situasi nggak bisa dikondisikan. Iya sih, tapi lo tuh harus tahan emosi. Dia itu teman kita. Ngapain sih gue tadi gitu di sekolah gitu. Gue tahu Radit sama Shane-nya baru niat baik sama gue. Mereka berusaha nyadarin gue. Tapi kenapa gue terlalu keras kepala? Ya Tuhan, kenapa gue sampai begini? Gue harus lebih baik sama mereka sih. Ya Tuhan, berilah hamba ini pencerahan agar hamba ini bisa menjadi lebih baik. Ya Tuhan. Lo sedikit kelewatan, Dit. Iya, gue. Langsung ini. Lo. Heh, Radit. Agak. Arai, lu kenapa sih sekarang? Ulang. Udah lah. Diam lu, gak usah sedih gue apa?